penting banget. Kalian berdua pakai ini, mau muter sampai Jogja juga nggak bakal habis bensinnya. Halo, lo di mana? Buruan ke kantor, ketemu gue sekarang. Oh iya. Yeah. Tahu nggak jelas? Lo nggak nanya? Ya udah duluan lah. Duluan. Udah duluan. Ada apa sih? Kayak penting banget. Nah, gue mau minta tolong lu berdua untuk ngambil properti kantor yang penting banget. Garis bawahnya tuh penting banget. Si barangnya. Dan semuanya udah disiapin di sini. Nih. Apaan nih? Lihat aja. Peta rahasia. Oh iya. Titik koordinat. Ya lu ribet banget pakai gini-ginian, Mas. Ya tinggal share lo kan gampang. Udah jalan aja, waktu lu cuma 3 jam. Buruan, awas kalau telat. Enggak ada uang jalan, ya. Duit bensin kayak gitu. Nah, buat itu, nih. Kalian berdua pakai ini. Mau muter sampai Jogja juga nggak bakal habis bensinnya. Udah buru, 3 jam doang. Ya udah, jalan. Jalan. Ya bentar lagi, ayo. Oke, kami terima tantangan Anda untuk mencari barang yang nggak tahu itu apa di beberapa lokasi. Dan kebetulan saya dan Mike dipinjemin Mitsubishi X-Mander terbaru yang desainnya sekarang lebih agresif dan modern. Langsung aja kita ke lokasi pertama. Nah, biar gampang, kita masukin ini dulu lah. Kayaknya. Oke, colok dulu. Mana lihat sini? Koordinatnya. Nih. Wow. Sini udah Apple CarPlay. Sip, sini main. Yang pertama dulu ini Google Maps. Ah, ini udah oke. Okay. Berito, sip dah, yuk jalan. Emang enak pakai spandar terbaru, selain ground clearance-nya lebih tinggi, yang sekarang 220 mm, dan suspensinya diatur lebih empuk, ya pastinya bisa jadi makin nyaman dan makin enak keliling Jakarta. Nah, deket sini ya, Pik. Iya, udah deket sini ya? Iya. Ya udah, gua turun, cari parkir dulu deh, Mike. Cari parkir ya? Nah, cari parkir. Di situ tuh. Nah, ini parkir. Oke. Okay. Siap, udah. Oke, okay, bentar ya, Mike. Ayo. Oke.
Oh, ini dia. Mike, udah aman, yuk jalan. Yuk. Udah. Seatbelt. Wih, lupa. Kalau berhenti nggak boleh berhenti sini lah. Oke, ya udah maju dikit. Ya, maju dikit, berhenti. Tuh di sini tadi. Iya, nggak boleh berhenti lah di situ. Minggir di sini. Nah, berhenti di situ tuh. Sini. Nah, ini kan boleh nih. Ayo berhenti di pinggir. Ya dulu cari parkir, Mike. Gua cari ya. Oke. Udah parkir, Mike. Yuk. Mike, di mana? Di parkiran. Lanjut lagi, pindah ke lokasi ketiga ke arah Kota Tua Jakarta. Karena Xpander terbaru ini menggunakan transmisi CVT terbaru, jadi konsumsi BBM-nya bisa lebih irit lagi dibanding model sebelumnya. Ya, walaupun jalanan Jakarta macet banget, Xpander terbaru ini tetap bisa efisien konsumsi BBM.
ini dia. Ayo Mike, ke lokasi keempat ya. Yuk. Udah dapet nih, aman. Ya. Yuk jalan. Nanda telepon. Halo. Halo. Dari mana? Satu jam lagi loh waktu lu berdua. Udah aman kok, kita udah ke lokasi keempat nih. Sempat. Ya santai lah, Mas. Keburu. Tenang. Aman ya. Ya Mas, oke. Parkir sini nih. Sekalian beli minum kali ya? Lu mau gak? Ya ayo, gue ikut. Nah, ya bisa lah, gue nyari. Lu beli minum ya gak? Terus sama-sama. Ya, nah, sekarang. Mike, lu yang pesan dulu. Nah. Gue cari box Fadil ya. Lu mau apa? Ya apa aja lah, bebas. Ya. Barang keempat udah dapet, saatnya kita masukin ke bagasi expander. Nah, karena jok expander ini bisa dilipat rata dengan lantai, jadi walaupun bawa barang yang banyak dan berukuran besar, pastinya juga bisa mudah dan praktis. Gila, pas banget, Pak. Mana minuman gue? Nih. Oh ini ya? Seger. Susah banget. Wah, tisu. Ada nih di bawah-bawah. Ambil ya. Mana? Yang di bawah laci. Oh sini? Yalah, jalan ya. Berarti ke tempat terakhir nih ya? Iya. Seatbelt. Oke. Nah. Di situ deh, Mike, posisinya. Itu gue liat di Google Maps. Gitu? Iya. Nah, masuk ke sini. Oke. Okay.
Gua parkir di situ, Mike. Parkir di situ, Mike. Gua turun bentar ya. Oke. Okay. Mike, hey. Udah lengkap nih? Udah. Udah yuk jalan, yuk, masih yuk, ada yuk. 30 menit lagi. Yuk. Jalan, jalan. Halo. Ini kita udah mau sampai ya. Barang-barang udah lengkap semua, lu turun deh ke bawah. Oke, okay, gua turun. Ah iya, oke, okay, oke. Mana nih si Bapak? Tahu. Duduk lu. Ya, pas banget. Mana dia? Mana? Nah, ini dia. Ini di bagasi semuanya udah. Oke lah, cek dulu ya. Ribet banget nyari gituan doang. Apa sih isinya? Mau ngapain? Oh, kosong. Bukan. Transaksi narkoba. Mas, Pak, hati-hati, Pak. Tajam. Nah, ini yang gua tunggu dulu tadi. Oke, sip. Hah? Kotak segede itu isi ini doang? Hah, emang ini gue tunggu, orang mau pulang. Thank you ya. Jalan dulu. Di sini apa? Itu apa isinya? Ya ilah.